Assalamualaikum guys. Apa kabar semua? Selamat kembali kepada Vela Kushari Izan. Apa khabar korang? Sehat ke tak? Sekarang ni musim hujan, petang je hujan, tebat pula tu. So, jagalah diri masing-masing. Kepada rider-rider, penunggang-penunggang motosikal yang bawa motosikal pergi ke tempat kerja, pergi ke sekolah, pergi ke tempat belajar, pergi ke mana-mana lah. Berhati-hati di jalan raya. Pastikan korang punya brake okey, tayar pam okey, tayar bunga tayar okey. Maintenance motor korang kena jagalah tengah hujan ni. Sebab tak nak lah down tengah hujan kan. Aku punya motor sendiri fail dekat tayar belakang lah. Tayar belakang aku dah tak ada bunga dah. So aku nak menukarnya. Sekarang aku pakai saiz 170. Aku bakal tukar kepada up saiz satu saiz 110-70. Tetapi aku tengah tengok aku nak pakai tayar brand apa. Dalam perancangan nak pakai soft compound macam sekarang ni. Tapi tengah fikir lah macam mana. Kalau soft compound maksudnya aku bakal pakai SCV2 ke, itu yang mahal lah. Kalau yang murah sikit aku pakai Corsa R46 ke. Tengok macam mana nanti, bergantung kepada keadaan juga. Paling penting keadaan duit. SCV2 110-70 untuk saiz 110-70 kan. SCV2 berharga RM570 sebiji. Terlalu mahal untuk aku untuk sebiji tayar. Itu adalah tayar superbike, bukan tayar untuk moped ataupun kapcai. Sebab dia tak keluar style 110 untuk kapcai. Yang diorang keluarkan adalah Corsa, Super Corsa. Tengok macam mana nanti. Tapi susah juga nak cari Super Corsa tu. Tak tahu lah ada 110, aku rasa tak ada. Yang ada 120 dengan 980 yang diorang baru keluarkan tu. Cerita bak tayar ni sebenarnya banyak je jenama-jenama tayar kat pasaran ni kan. Lepas tu kalau kita nak review pasal tayar ni, lain orang lain dia punya kriteria, karakteristik bawa motor tu. So kalau kita pula nak test satu-satu, kita bukan tukar tayar sebulan sekali kan. So mostly, most of the user lah, most of the rider akan pakai tayar yang sama yang diorang rasa bagus sebelumnya diorang tukar. So kalau diorang terpaksa tukar jenama tayar, aku tak sebab apa. Sebab kedai tu tak ada tayar yang diorang cari. Kan? Sebab tayar ni satu benda yang penting kat motor ataupun kenderaan lah. Sebab dia kontak antara kita punya motor dengan jalan. So benda tu sangat penting. Kadang-kadang kalau kebanyakan kereta lah, diorang macam tak jaga sangat tayar. Aku rasa motor still jaga. Sebab motor kalau botak dah rasa lain macam lah. Kalau macam kereta, sebab diorang tayar 4 biji, so kalau botak tak rasa sangat. Tapi rasa jugalah. Tapi tak drop performance diorang selalu. Macam motor akan drop performance lah kalau tayar botak. Korang akan rasa dia lari teruk sangat. Lagi-lagi kalau korang langgar line putih ni kan, line kuning ke line putih ke, aku rasa rasa geli tu semacam. Kalau tayar pancit pun dah rasa, lagi pula tayar botak. Pemilihan tayar tu tak boleh lah kita nak macam aku sebagai motor vlogger, aku nak cakap korang kena pakai tayar ni sebab tayar ni bagus. Tak juga. Sebab bila korang pakai, tak semestinya korang rasa bagus. So the easiest way lah, let's say lah korang ada grup motor ke, kawan rapat kan dengan yang main motor, korang try lah diorang pakai tayar apa. Lepas tu korang try lah bawa, takkan member korang tak nak bagi pinjam motor sekejap pun, nak try tayar je pun sekejap je. Pusing satu taman cukup lah. Lepas tu korang tu try lah tayar diorang. Kalau tayar yang diorang pakai tu best, next change. Korang tukar tayar, replacement pakai lah tayar sama. Tapi ni bergantung kepada poket masing-masing kak. Kadang-kadang member tu pakai tayar mahal ni malah sedap. So macam kita yang mahir ni, duit ada tapi untuk keperluan hidup yang lebih penting kan. Macam-macam tayar ada. Tapi pastikanlah korang jangan beli yang terlalu membahayakan keselamatan diri. Itulah, pandai-pandai korang lah fikir. Aku tahu ramai viewers aku tak pakai Y15JR. Ada juga yang pakai motor lain kan. Setiap motor ada kelebihan dia juga. Macam aku pujilah aku punya Y15JR. Sebab aku ada Y15JR je. Kalau aku ada RS, aku pujilah aku punya RS. Kalau aku ada Bentley 150 tu, aku pujilah RFS 150 tu. Kalau aku pakai SYF 185, aku pujilah SYF 185. Benda ni sebab kita tak ada motor tu. Lagi satu, aku bukan orang review motor macam Roka Rocky, Nasir Haris, Ezra Sepul, Abang Buat YP. Diorang tu semua jenis review motor. Diorang ada ilmu pasal motor. Macam aku ni, aku tak ada ilmu pasal motor. One more thing, aku malas nak baca spek setiap motor. Lepas tu aku nak explain kat korang lah. So kalau, walaupun aku tak pernah dapat offer review motor, tapi kalau aku dapat offer review motor, aku nak fikir banyak lah. Sebab review motor ni bukan kerja yang senang. Korang kena sampaikan ilmu, sampaikan knowledge pada penonton. Kalau korang salah sampaikan ilmu, lepas tu diorang beli based on korang punya review,
Macam buatlah sendiri. Sebab tahu cakap, benda review-review ni bukan benda yang senang. Sebab tu macam kalau aku buat, sama aku buat macam aku tukar-tukar barang kat motor aku. Sebab aku tak tulis tutorial, aku tulis aku pasang. Sebab kalau aku buat tutorial, tak semestinya apa yang cara aku buat tu betul. Bahaya kalau aku salah cat tunjuk, salah ajar. Sebab korang akan buka video aku, Mamat Kushairi ni buat buka motor macam ni, aku nak tiru dia. Tak semestinya cara aku buka tu betul. Cara aku pakai tools betul, ha, bahaya. So kalau korang tengok aku buka motor, korang tengok je lah. Boleh lah, boleh lah copy cara aku buka. Tapi kalau korang ada better cara, better way untuk buka-buka tu kan, korang pakailah style korang, jangan pakai style aku. Style aku ni style motor aku. Sebab this is my own motor, so aku boleh buat lah apa-apa yang aku nak. Kalau salah pun motor aku sendiri. Aku risau bila korang buat apa-apa based on aku punya video, tapi korang buat kat motor orang lain. Haa, tu problem sikit lah. Tapi kita sama-sama belajar lah. Macam aku record aku buat. So kalau ada macam, ada juga orang komen kat bawah, bang guna tools tu salah tu, tak betul cara guna macam tu bang, buka pusing ikut arah jam bang, blablabla. Aku baca lah, lepas tu aku belajar lah daripada korang kan. Bukannya aku ni mekanik, kalau aku ni kerja mekanik, buka motor setiap hari, takpun aku engineer pasal engine motor ke. Tu maybe aku boleh tunjuk kat korang tutorial secara detail, macam mana torque yang betul untuk buka skru, torque yang salah untuk buka skru, cara penggunaan tools, boleh tak guna gun, boleh tak guna gun, ha, macam mana nak guna tools ni, macam mana nak guna sepanah hidup, macam mana nak guna sepanah mati ke apa kan. Ha, kalau aku mekanik, aku akan tunjuk. Sebab aku tahu, aku punya, aku hari-hari pegang benda tu. Lepas tu aku rasa betul aku betul aku buat. Tapi since aku ni bukan mekanik dan aku pegang tu jarang-jarang, aku pegang untuk motor aku sendiri, so aku tak pernah pun anggap aku buat tutorial. In fact, aku just buka, aku share cara aku buka lah. Korang boleh dapat sikit knowledge lah. Macam akan buka cover set tu kan, ha, itu senang lah sebab pakai screwdriver. Lepas tu cara tarik tu pun aku belajar daripada Abang E. Abang E cakap tarik macam ni tak nak patahkan klip. Ha, Abang E adalah seorang mekanik yang sangat popular di daerah Puchong, dan dulunya adalah fokus kepada LC, sekarang dia more fokus pada YCTJI. Kalau korang tak tahu, korang boleh cari Daily Photowork. Abang E banyak ilmu dan dia buka bengkel depan rumah dia. Cara dia buka memang, kalau korang hantar motor kat dia, korang akan puati. Sebab dia buka tak kabut, dia akan buka slow, tunjuk kat korang, ha, ni macam ni cara dia, ini motor korang ni macam ni macam ni, korang tengok ni apa part dalam ni, ha, macam tu. Dia ajar kita sambil dia buka, so kita dapat sedikit knowledge. Ini adalah salah satu mekanik yang aku paling minat, sebab dia tak buka sembarang. Dia sambil buka, dia explain kat kita, buka slow, sambil buat-buat, tak ada rush-rush kejar customer ke apa. Tapi masalahnya Abang E ni selalu full booking. So korang kena make sure kalau sebelum korang pergi jumpa Abang E, korang dah book. Kalau korang datang saja-saja memang bye-bye lah, korang kena tunggu turn ataupun Abang E reject korang. So benda-benda macam ni sebenarnya kita share knowledge, share ilmu. So setiap motor vlogger ada style diorang sendiri. So korang jangan expect setiap motor vlogger ada style yang sama. Eh, abang ni selalu pergi buat motor kat kedai, abang tak buat, buat depan rumah. Mana boleh, kalau semua benda yang sama korang bosan lah tengok setiap motor vlogger. Bagi aku, bila baca aku punya viewers lah, tak semestinya viewers aku ni ada dekat viewers Abang Bob. Tak semestinya Abang Bob tengok semua viewers Abang Bob tengok video aku. Tak, aku tak rasa. Mesti ada macam video kutai dia bosan lah, tak nak tengok lah. Baik tengok video Abang Zepo, tengok Abang Rokar Roki lah, lagi seronok. By the way, benda ni biasalah, macam kita tak semestinya kita tengok muka semua kedai. Lagi satu masalah dalam dunia motor vlogger ni, Iri hati cemburu, rasa tak senang duduk. Bukan antara motor vlogger, tetapi antara dot-dot dengan motor vlogger. Aku malah nak explain sebab benda ni bukan yang kena kat aku, tapi kena kat motor vlogger lain. Untuk sekian-sekian manusia ni kan, kita sama-sama cari rezeki bro. Tak payahlah kabut sangat. Kau nak iri hati, cemburu, kau nak kata benda-benda macam ni kan. Bagi aku, sama-sama cari rezeki. Motor vlogger ada yang cari rezeki daripada YouTube, korang pun ada cari rezeki based on apa yang korang buat. So kita improve lah kita punya performance, kita improve lah cara kita, penyampaian kita. Sebab apa korang, diorang tak pilih korang? Mestilah ada sebab. Sebab apa korang tak diperlukan lagi? Sebab dunia dah berubah, ha. Kalau korang tengok video aku ni, walaupun aku bukan yang mempunyai masalah dengan korang, cuma aku nak bagi tahulah, kita hidup kat dunia ni je bro, sama-sama cari rezeki, sama-sama cari nak teruskan hidup. Tak payah nak cemburu, tak payah nak iri hati ke apa. Kita buat apa yang kita buat, tapi kita kena improve lah. Kalau kononnya kita punya performance dah makin drop, maksudnya kita punya
Kita punya viewers dah tak macam dulu lagi. Maksudnya adalah something wrong. Do lah something untuk improve. Macam aku punya vlog, aku tahu aku punya viewers dah tak ramai macam dulu. Dulu aku boleh dapat 10,000 macam tu kan. Sekarang aku nak dapat 10,000 sangat susah. Tapi aku kena improve lah. Cuma aku susah nak improve sebab aku jarang-jarang buat vlog. Sebab aku dah slow sikit lah dalam channel aku ni. Macam mana aku nak commit balik dengan channel ni agak susah. Sebab aku kena ambil masa sikit. But I'm try lah. Aku try lah. Sama macam korang. Tak tahu. Korang try lah improve. Maybe satu hari nanti korang akan masih diperlukan di pasaran. Tapi ramai. Okay, cerita pasal aku punya channel. Aku rasa ramai viewers aku more likely suka tengok modify. More suka tengok aku buat motor. Bila aku bebel macam ni, tak ramai yang tengok. So kalau korang masih mengharap video-video macam tu, sorry lah. Sebab aku akan berkurang lah video-video macam tu buat motor depan rumah tu. Sebab sekarang aku tukar mat hitam pun kat kedai. Bukan tak nak, tapi tak ada masa. By the way, sekarang ni banyak sangat motor vlogger kat Malaysia ni. Tahniah kerana korang luangkan masa untuk menjadi seorang motor vlogger. Korang punya effort edit video, record video tu bukan senang. Aku tahu, aku sendiri seorang motor vlogger, aku tahu bukan senang. Lagi-lagi kalau kita baru lagi nak buat-buat benda macam ni kan. Buat laju tak? Kepada motor vlogger baru, bukan senang ya, aku tahu nak gain subscriber bukan senang. Kita punya buat video susah-susah, view setakat 200-300, kadang-kadang kecewa juga. Sama lah aku dulu macam tu juga. Tapi try your best lah, sebab benda ni akan naik satu masa nanti. Korang try improve. Kalau tengok motor vlogger Otail, Abang Bob, Deadpool, Lokal Rocky, Nasir Haris, Wan M. Nasran, semua tu, cara diorang gain subscriber bukan senang. Tapi diorang ada style diorang sendiri, macam ni subscriber boleh minat kat diorang. So korang boleh belajar. Sama macam aku pun selalu tengok video-video diorang. Aku tengok cara diorang buat editing, macam mana diorang, cara diorang bercakap dalam helmet semua, macam mana audio diorang. Paling penting aku rasa quality of video lah. Quality of video kena improve lah. Lagi-lagi dari segi audio sangat penting untuk motor vlogger, sebab kita bercakap. Kalau orang tak dengar apa kita cakap, orang akan bosan. First, orang akan bosan. Alamak, video dia ni macam haram lah. Tak nak dengar, pakai earphone pun pecah. Lagi kalau tak pakai earphone. Lagi satu, quality of image korang punya video tu sendiri. So memang aku dah pernah pakai, bukan GoPro dulu aku pakai Agency Legend. Bila aku bertukar kepada GoPro ni, memang beza gila lah quality of video dia. So korang simpan sikit duit, carilah GoPro. Namanya suggest pakai GoPro 4, tapi GoPro 4 sangat susah nak dapat sekarang. Sebab one of the reason, sebab korang tak payah pakai microphone adapter yang besar gedabak tu kan. Lepas tu dia punya quality still ok. So kalau ada duit lebih, carilah GoPro 4. Aku pernah belikan GoPro 4 5 biji untuk motor vlogger dekat salah seorang kawan aku. Sebab GoPro 4 memang susah nak dapat. Kawan aku pula tengah jual dia punya barang-barang GoPro time tu, sebab dia upgrade kepada GoPro 6 time tu. So benda-benda macam ni, quality of video, quality for audio, lepas tu cara penyampaian korang. Lepas tu, bagi aku benda tiga benda ni sangat penting lah untuk motor vlogger. Lepas tu lagi satu, dulu aku rasa thumbnail dan tajuk penting. Sebab kita nak tarik viewer tengok kita video, tajuk kena menarik. Tapi lama-lama aku rasa masa nak gain subscriber tu penting lah. Lama-lama bagi aku tajuk dengan thumbnail dah tak berapa penting sangat. Sebab kalau korang punya thumbnail meriah, lepas tu tajuk pun clickbait, tapi bila korang punya cara penyampaian video tu kurang, korang akan menyampah. So kita improve 3 part ni yang paling penting ni lah. Aku cakap tadi, audio, quality of video and cara penyampaian kita. Bila kita dah perfect ni, baru kita move kepada another step, macam mana nak tarik viewers. So sama-sama kita belajar, sama-sama kita share ilmu kita, sama-sama kita share life ride kita. One day maybe semua orang akan gembira dengan pencapaian masing-masing. Dan sampai di sini saja vlog aku pada kali ini. Penat aku bebel sampai pipi aku krem ni, sebab helmet ni ketat sikit. Helmet full face kan, pipi memang mencengkam sikit lah. So jumpa lagi dalam next video. Jangan bosan dengan video aku, walaupun aku bebel-bebel, walaupun korang mengharapkan video lain. One day aku akan back as a motor vlogger. Aku Syari Izzuan, I'm back.
apa lagi korang nak? Korang tengok je lah video aku. Bye bye. Assalamualaikum.